Okey, tu mesin ni, so orang kata, turmeric ke? Turmeric ke? Ah, ya, betul sebenarnya. So, tu mesin ni memang dapat daripada turmeric. Kunyit. Ah, kunyit. Ah, kunyit. Ah, tapi nak dapatkan turmeric ni daripada kunyit, kalau kosong, dia kira lah 0.03 gram, you kena proses 600 kilogram. Kilogram. Kunyit. So, kalau orang kata, I nak minum je lah. Gula. Dia takkan dapat tu. Dia takkan dapat tu. Dia termesin tu eh. Sebab dia, satu, dia punya proses nak dapatkan termesin, nak ekstrak termesin tu, dia sampai, dia punya teknologi tu sampai pattern punya teknologi tau. Bukannya apa tu, siapa-siapa mula tak ada. Dia pattern di US. So kalau nak dapat, dia atomi. So dalam ni ada tiga jenis, ada tiga apa tu, ingredient dia yang penting tu. Termesin, turmeric extract tu, MSM dengan selenium. Selenium. Okey. So dia punya, okey, macam mana cara nak makan ni? Dalam ni ada apa, ada 8 ni. Ada 8 papan. Satu hari, yang ini pagi, yang apa tu, yang warna coklat ni pagi. Inilah termesinnya. Termesin ni yang akan tolong, akan bantu untuk apa tu, kurangkan inflammation. Dia direct tau. Tantang tu juga dia kurangkan inflammation. Lepas tu dia akan reducekan juga joint sakit tu. Kalau kata orang yang ada friction kan, yang lutut dia krik tu, dia akan bantu. Okey. Lepas tu malam makan yang ni pula. Makan malam, malam makan yang putih. So orang kata kan, lupa. Ingat je, putih ni bulan. Putih ni bulan. Dua biji. Kena dua biji makan. Sekali makan dua biji. Dua biji pagi, dua biji malam. So, makan kena perut kosong ke macam mana? Makan masa dia, apa tu? Makan lepas makan. Tapi actually, kalau any supplement, dia ikut orang masing-masing. Kalau perut you jenis apa tu, tak okey kan, makan apa pun tak okey, you kena makan dulu. Tapi kalau perut you okey, sebab sebenarnya kita kan, kalau kita ambil supplement yang water based, water based maknanya dia macam vitamin C tu, water based kan, ambil masa perut kosong yang bagus. Tapi ada orang perut tak tahan. So memang biasa kalau kat sini kan, biasa dia tulis lepas makan sebab dia tak nak orang ada masalah, dia coverkan sekali lah. Yang ini kalau macam Mimi lah. Mimi sekarang dah tak ambil air kan sebab dia kata dah tak sakit. So masa awal tu dia memang bagi immediate effect. Ikutlah, yang kebanyakan orang dalam sehari makan pun dah boleh rasa. Ada orang macam tunggulah seminggu ke baru rasa kan. So bagus yang ini. Kalau nak introduce produk Atomy, orang yang sakit lutut ke sakit apa ke, boleh je bagi yang ni kan. Yang ini apa tu, kalau kita, sebab ini tak dijual kat Malaysia, kena order daripada Korea. So dia apa ni, untuk sakit sendi lah. Sakit sendi dan dia akan bantu juga apa tu, akan bantu juga tu lah. Okay, tu mesin tu, gambar dia pun gambar lutut ni. Tu mesin tu dia tolong untuk joint health lah, kita punya apa, untuk menjaga kesihatan joint sendi. MSM tu dia tolong juga join dengan cartilage health ni. Saya rasa dia capillary apa tu, darah. Sebab dia kalau MSM ni dia antioksidan sebenarnya. Antioksidan. So dia, kau kata dia takkan dia badan dia takkan tua sebelum masanya lah. Kan. Dan selenium tu dia akan protect sel daripada harmful oxygen. Itu samalah dengan apa, daripada oxidation. Daripada oxidation. Kalori dia okey, kalau siapa yang yang ini, kalau siapa yang buat IF ke keto ke apa ke, dia boleh ambil. Dia tak ada, dia apa tu, dia tak ada apa pun, calorie zero calorie. Okey. Dia memang 100% apa tu, plant based ingredient. Kajian dia dah dibuat, lepas makan ni, okey, makan ni dia akan kurangkan 83% sakit sendi. 83%. Immediately. Joint friction, ini daripada yang kajian-kajian yang ada beberapa orang kan. So bila dia orang buat test sample tu, dapat macam tu lah. And then joint friction tu maknanya yang bergeser-geser lutut ke bergeser kan. Dia kurangkan tak banyak, tapi 37% jugalah kurangkan tu. Lepas tu joint efficient ni maknanya yang kebengkak, bengkak tu 100%.
Dia memang kalau dia buka kaki kan, terus dia 100%. Dia akan kemakan. Proses, dia cerita lagi lah pasal proses macam nak dapatkan ni. Daripada 4 step. 4 step lah dia buat. Mula dia, dia apa tu? Dia distillation. Distillation ni kan macam suling. Nah, penyulingan tu. 4 step penyulingan tu. Maknanya memang memang bersih dan dia tak payah risau pasal apa tu mineral. Mineral dia, mineral tak okey ke apa kan, yang tinggal ke, tak ada. Dia memang bersih lah. Dia tak ada impurity semua lah. Okay, and then dia buat ni, ini buat human test tau. Bukan, so memang, memang ada improvement. Dia buat yang MSM tu dalam masa 12 minggu memang ada improvement sangat. Kalau you tengok graf tu memang menurun sangat. Dia punya, apa tu, symptom ni osteoarthritis. Kan, osteoarthritis. So, maksudnya dia arthritis pun boleh makan lah. Haa, lah. Oh, arthritis yang biasa dia sakit sendiri. Dia tengok, I punya ni pun dah bengkok. I punya ni bengkok. Dia ada tak jari-jari bengkok? Sakit ni bila bila I push ni, ada sakit sikit lah. Tapi, tapi kita jarang kan guna ni. Macam I jarang kan lah. Yang ni pun tengok. Oh, kenapa? Yang ni janganlah sampai sakit. Kalau dia dah sampai sakit sendiri tu, maknanya kan dia dah bertahun tau develop benda tu. Dia bukannya macam you sakit sendiri pasal semalam you buat apa ke, tak ada. Dia akan take years. Yeah. So sebenarnya kalau kata you sekarang ni tak sakit, inilah masanya you patut makan. Kalau you tak payah makan hari-hari pun, you makanlah seminggu, sekali dua kali. Kan, sekali dua kali untuk pencegahan. Pencegahan. Yang ini sebab yang ini boleh untuk 32 hari kan, 32 hari. So kalau you makan 2 hari sekali pun boleh dah 2 bulan. Kalau you makan 3 hari sekali pun dah 3 kan. Ni kalau you husband and wife makan tu, at least kalau macam husband and wife makan 2 hari sekali kan, makan boleh dah 1 bulan. Kan, jangan tunggu sampai sakit. So memang termesin ni memang memang very good lah, very good. Memang dia recommend khas, high recommendation untuk siapa-siapa yang kalau nak introduce produk, you introduce termasin juga. Harga dia berapa ke, Ilda? RM148. Untuk kalau makan hari-hari boleh tahan sebulan? Sebulan, 32 hari.